dah garing sikit sini tu, kita masukkan air sikit-sikit lah. Ikan banyak. Baik pun. Masukkan ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Ni dia ikan jos. Masukkan seko-seko lah. Kemudian masukkan air asam jawa Bukan asam boy. Okey. Kita buat sikit-sikit, kalau tak cukup masam kita tambah lagi Kemudian kita masukkan dekorasi yang lain, brandy. Brandy. Itu kacang brandy. Dan juga daun kesum. Kalau nak tambah daun kesum pun boleh, nak tambah mengkantar pun boleh. Jangan bawa lalang sudah. Buat air sikit je. Bagi aroma dia ni bau lebih sikit, kita bau sikit daun limau kalau boleh, daun limau purut yang segar-segar tu kan, bau dia ada bau. Tapi ni tak pakai asam keping setengah tempat dia masak asam asam pedas ni bau asam keping. Macam tu dah pion aku. Kita tunggu sampai mendidih, kemudian kita bubuh garam dan juga secukup rasa. Okey, jumpa lagi di Ketuk-ketuk dapur.